Penggawa tim nasional, Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo terlihat menangis sesaat sebelum melawan Ghana di babak penyisihan grup H Piala Dunia 2022 pada Kamis 24 November 2020, 2 malam waktu Indonesia Barat. Tampaknya Ronaldo begitu emosional menjalani Piala Dunia kelima tersebut. Ya, Ronaldo tampak menangis saat lagu kebanggaan Portugal dilantunkan. Mata pemain itu terlihat jelas berkaca-kaca. Kecintaan mantan pemain Real Madrid itu untuk Seleção das Cuinas julukan Portugal tidak usah diragukan lagi. Pasalnya, Ronaldo selalu memberikan kontribusi terbaiknya. Kerap kali Ronaldo pun harus berdarah saat berduel dalam laga bersama Portugal. Namun, pemain itu tetap melanjutkan laga. Contohnya saat pemain 37 tahun berdarah saat kemenangan Portugal 4-0 atas Republik Ceko pada Piala Eropa Sabtu 24 September 2022. Hal itu karena dia bertabrakan dengan kiper tim lawan Thomas Hatzlik. Prestasi terbaik Ronaldo bersama Portugal adakah ketika meraih gelar juara Piala Eropa 2016. Hal itu terbilang membanggakan karena Portugal belum pernah meraih juara tersebut sebelumnya. Selain itu, Ronaldo juga memecahkan rekor dalam Piala Dunia 2022. Sebab, dia menjadi pemain Eropa pertama yang tampil dalam 10 ajang bergengsi, yakni 5 edisi Piala Dunia dan 5 Piala Eropa pada Piala Eropa. Ronaldo tersebut sudah tampil di ajang itu sejak edisi 2004. Semenjak itu, dia selalu tampil pada edisi selanjutnya, 2008, 2012, 2016, 2020. Kalau Piala Dunia, dia tampil pertama kali dalam edisi 2006. Ronaldo pun selalu ikut serta dalam edisi selanjutnya, yaitu 2010, 2014, 2018, dan 2022.